Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama dengan hikmat pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Kepada para petugas, kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Persiapan pengucapan sumpah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden terpilih Republik Indonesia dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penanda tanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Selanjutnya, penandatanganan berita acara oleh pimpinan MPR RI. Dilanjutkan penyerahan berita acara oleh Ketua MPR RI kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pimpinan MPR disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali.